Ya, sedia untuk menakluki selera. Episode kita kali ini dalam jalan-jalan cari makan. Episode selera Nusantara. Tapi sebelum itu, kita sediakan payung. Sebelum hujan, masa untuk jalan-jalan cari makan, Pak. Ting 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 ting. Jalan-jalan cari makan. Stop banana till the morning come. Jalan-jalan cari makan. Tom Mr. Taliman, Talini Bana. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Ting 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 ting. Ah, asal ting 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 ni. Sebenarnya Nas nak rasa makanannya bukan dari Malaysia, tapi malas pula nak naik kapal terbang, nak terbang ke Indonesia. Nasib baik jumpa sebuah restoran yang menyajikan makanan Sunda. Sunda ni dari Jawa Barat. Ah, Kampung Cibio ni ada seseorang dari Malaysia dah pergi ke Kampung Cibio. Dia bawa tukang masaknya, dia bawa pelayannya, satu kampung dia bawa datang ke sini. Jadi, perasaan makan makanan Sunda yang pedas-pedas Nusantara tu. Di mana? Di Hedgeford. Hedgeford. Eh, mana ni? Sebenarnya dekat Wangsa Maju. Ha, Section 10, Jalan Maju Ria 2. Marilah kita bersukaria. Ha, tengok ramainya. Membuak-buak lagi lah selera ku nak rasa makanan dia. Jom. Kalau korang mengetahui mitos dan legenda orang Sunda, diorang memang suka makan pedas. Betul tak, Cik Helmi? Betul, bang. Kat sini ada 7 jenis sambal yang diambil secara percuma. Ada tak sambal yang kata lebih istimewa ni? Okey, kita ada 3 jenis sambal yang istimewa. Iaitu sambal cubit merah, sambal lotek dan sambal ciri. Jadi macam mana sambutan bagi orang kat sini? Alhamdulillah, sambutan yang amat menggalakkan daripada penduduk sini. Mostly majoritinya customer dari Indonesia sendiri. Yang bagi kick sikit, dia punya sambal. Sebab sambal dia walaupun yang paling kurang pedas ke pun dah pedas dah. Ah, jus alpukat pembuka selera. Mari kita rasa makanan Sunda. Sebelum kita ke makanan dia, ini dia sambal kicap. Okey, yang ini lebih kepada manis daripada pedas. Dan ini pula sambal goreng. Tahap dia naik sikit. Boleh terasa gigi pedas dia. Yang seterusnya ni, ini sambal terasi. Dia macam sambal goreng tapi dia letak belacan sekali. Dunia lebih indah dengan belacan. Yang ini pula sambal yang dicampur dengan tempe. Dari tekstur selain daripada pedas. Kalau kita mula dari tahap sini, seterusnya ini dah kena tahap Ultraman ni. Ini kena awas. Ini yang meletupkan mulut ni. Ini dipanggil sambal tomat. Sambal tomat ni dimasak dengan tomato, jadi dia ada masam-masam tomato dengan kepedasan yang sewaktu dengannya. Wow! Peluh-peluh sayangku dah keluar tengok dalam lapis. Dan pilihlah sambal yang sesuai dengan cita rasa anda. Macam-macam set yang ada kat sini. Seperti nasi yang dibakar dalam daun pisang dengan ayam kampung bakar. Semula sekali, kita nak buka nasi dia. Dingin juga nak tengok macam mana nasi yang dibakar dengan cili sekaligus. Nasi dia lembut. Boleh angkat macam ni. Okey, saya suka wangi-wangi kan sebab dia bakar dengan daun pisang. Kita nak rasa dengan sambal tomat. Pada anda yang sukakan pedas kan? Kalau betul-betul rasa kenikmatan pedas tu, nasi dia yang penuh berperisa, makan dengan sambal tomat tu. Macam tu aja kahwin dia. Macam pinang dia belah dua. Macam isi dengan kuku. Sekarang saya dah tak tahu yang ini peluh ke titisan air mata keriangan. Sedap, ya Allah. Istimewa, jom terasa ayam bakar dia. Penuh berperisa ayam bakar dia tu. Sebab dia boleh rasa kicap-kicap manis dia. Pengalaman makan yang sempurna. Kalau tak ada satu daripada ni, memang tak ada syok lah. Nampak ni, ini semua ni bukan peluh atau air mata. Saya pun tak tahu mana satu. Yang saya tahu, tisu saya dah basah. Hashtag sedap, hashtag saya gila. Hashtag sedap gila. Sedap berbenau set nasi pulen dan ayam kampung bakar ni. Harganya RM17.50. Lapar dia. Itu pasal sebab dia ikan layang. Kalau kat Indonesia, dia panggil ikan gurami. Kat sini, ikan talapia. Ini digoreng secara rangup. Rangupnya. Talapia terbang. Rangup memang rangup. Harga talapia goreng kipas ni RM28.90. Satu kat belakang ni, kau nampak? Sungguh pandai. Dia gorengkan kangkung ni dengan tepung. Tak pernah saya cuba kangkung goreng tepung. I like it. Dan satu lagi, istimewa kat sini, nampak ayam ni. Kecil ayam ni. Dia dah kena bambu cukup-cukup. Kan, dia dah marah kan. Dia dah sampai macam ni, baru kita masak dia. Barulah jadi ayam bambu. Yang ini pula, dia orang kata tak pedas lah. Tapi dia lebih kepada rasa-rasa serai tu kan. Sedap, sedap. Cucu-cucu air tu. I like it.
Ini pun saya hashtag suka. Wajib kena cuba. Rasanya lain dari yang lain. Harganya RM15.90. Dan ini pula, sate bukan sembarang sate. Ini dia sate kambing. Kambing ini dia dah perap secukup rasa. Jadi taklah kuat rasa kambing hidup. Dia punya perisa kambing itu very subtle. Very nice. Kalau nak rasa sate kambing masakan Sunda, cubalah yang ini. Hanya RM15.90. Orang Sunda ni memang suka makan lemping. Ini bukan sembarang lemping. Ini dipanggil mendoan tempe. Sebab kat dalam dia, kalau kita buka, ada tempe kat dalam dia. Kita rasa, apa tu kawan-kawan ini, baru kita rasa main course kita. Iaitu nasi goreng hambing. Ha, 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 ha. Nampak tu? Dia tak kedekut dengan kambing dia besar-besar. Ha, wow. Daging kambing dia besar-besar, empuk-empuk. Kalau tak percaya, datang sendiri. Terbeliak di tempat awak. RM15.90. Masa sekali lah. Paling best tu, perisa kambing tu dah meresap masuk ke dalam nasi. Jadi kalau nak kata biryani, bukan biryani. Nak kata nasi goreng, bukan nasi goreng. Ini dia yang sedap kat sini. Try, bebe. Cibiuk memang sedap, JJCM terbaik. Okay, makanan Cibiuk memang sedap, terbaik, best. Lepas ni jangan cakap jangan cari makan tak payung, okey? Ha, pegang gantung. Insya-Allah, bila orang nampak, tu orang kata, "Hey, seleranya aku, jom kita makan kat sini, okey?" Okey, bang. Selamat. Terima kasih Helmi. Sama-sama. Sampai lagi. Maju jaya. Jalan-jalan cari makan. Cari makan. Kami tertaliman kali ni bana. Jalan-jalan cari makan. Dah kenyang dengan makanan Sunda, kita pindah pula ke Timur Tengah. Kepada penggemar-penggemar masakan Arab atau Timur Tengah, saya jumpa satu kedai untuk anda. Tak jauh, dekat je dengan kedai Cibiuk tadi. Jom kita tengok apa dekat sini. Air buah delima, macam-macam benda yang kita boleh jumpa kat sini yang kita susahlah nak jumpa dekat negara Malaysia ni. Semua barang-barang kat sini dibawa daripada negara Syria ataupun Timur Tengah. Semuanya dijamin halal, tayyibah. Dan barang-barang kat sini betul murah tau. Kalau nak dapat benda-benda macam katakan minyak zaitun, buah zaitun yang segar. Kat sini pula diorang suka makan bahan-bahan seperti kuskus dan sebagainya. Murah-murah kat sini. Jadi datanglah ke Hedgeford, Wang Semaju Section 10. Terutama kalau korang suka masakan Arab, nak masak sendiri, inilah tempat dia. Ini pula section industri desa mereka pula. Daripada batu-batu kemenyan yang dipanggil bakhur, kepada madu dan kepada sunnatul rasulullah, habatus sauda ada, arabika gam ada. Jadi kita kita support industri desa. Dah jumpa. Kita dah sampai di mana? Kalau kita sakit jantung ni, kita jumpa pakar jantung. Kalau sakit jiwa, pakar sakit jiwa. Kalau mulut tengah gatal-gatal, perut pun lapar tak lapar, kita jumpa siapa? Pakar kuih talam. Ini dia, Sri Talam Zaitun. Kak Zaitun ni memang pakar dalam semua kuih-kuih yang dimasak dalam talam. Tapi sedap ke tidak? Mulut dah gatal. Jom kita rasa. Jom. Wuih, banyaknya kuih talam yang ada kat sini. Rambang mata, pening kepala. Mana satu yang nak pilih? Okey, kita ambil yang ini. Yang ini pun menarik. Dah lah tu. Yang lain kita tanya tuan kedai pula. Aduh, muskil. Assalamualaikum, Kak Zaitun. Ya. Hai, saya dah pening lah kat sini. Kak ni pun tulis ada 50 jenis kuih talam kat sini. Pening kepala. Jadi nak tanya Kak Zaitun, mana satu yang saya mesti rasa? Ni ada jenis, macam-macam jenis ada. Macam-macam jenis? Meh, letakkan. Akak cakap, akak letak je. Kuih lapis, kacang merah. Warna-warni. Macam pelangi nampak tu. Ni talam cendol. Talam cendol. Ini bingka ubi. Bingka ubi. Alright. Yang ini saya ambil talam Tokyo nama dia. Kenapa panggil talam Tokyo? Ada tiga lapis. Yang ini ni warna hijau. Kan orang Jepun suka warna hijau. Oh, iya ke? Dia pendek-pendek. Oh, pendek-pendek. Kesian orang Jepun dia pendek-pendek.
Ini dia seleksi daripada hati Kak Tun untuk saya. Ha, dia kata yang best seller sebenarnya 1,000 ke. Tapi ha, tengok, dah habis. Jadi apa lagi yang sedap kat sini? Nombor satu, dia kata bingka ubi. Ha, yang ini ha. Bingka ubi dia sedap ke? Lemak-lemak oh. Manis-manis sedap-sedap oh. Kadang bingka ubi ni, kalau dia tekstur dia tak betul, dia main melekit-lekit dalam mulut. Ini semua terbaik. Nice and smooth. Satu lagi istimewa, ni dia. Balam cendol, menggunakan cendol sejati. Dia sembelih cendol ni dengan cara bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam makan cendol betul, tapi kurang santan macam itulah. Kalau lemak sangat, hui, habislah, hui, darah tinggi. Sedap, sedap. Memang sedap kuih talam dekat sini. Yang ini dipanggil talam Tokyo. Bismillahirrahmanirrahim. Okay lah, yang pak hijau dia macam selimuka. Tapi yang kuning ni, kita tepung gandum. Kat bawah dia ada sagu dengan suun. Wih, pandai. Lapis kacang merah dia sedap. Kita biasa dengan kuih lapis kan? Dia letak kacang-kacang merah sekali. Jadi, tengah gigit-gigit, dia ada tekstur. Alamak, Kak Itun. Kak Itun memang pandai. Patutlah pakar kuih talam. Kalau nak rasa sendiri kuih talam dari pakar kita ni, apa lagi datang beramai-ramai ke Wang Semaju. Bukan saja yang saya dah rasa, banyak lagi jenis kuih talam yang ada kat sini. Jalan-jalan, cari makan, cari makan. Kami tertaliman, kali ni bana. Jalan-jalan, cari makan. Wow! Sungguh tak percaya. Saya baru saja baca, bukan saja kaum lelaki di Malaysia ni, tapi kaum wanita juga lebih cenderung kepada penyakit jantung 2.5 kali ganda lebih daripada semua kanser dalam dunia. Hui, memang betul lah penyakit kardiovaskular pembunuh nombor satu. Ha, kalau kita cakap pasal wanita yang hamil, kita kat Malaysia ni kalau wanita yang hamil, hui mesti makan, kena kurus semangat. Kau boleh jaga baby kan? Hui, merbahaya, merbahaya. Jadi untuk saya jaga kolesterol saya dengan senaman yang cukup, saya jaga makanan dan juga Nestle Omega Plus 2 kali sehari. Untuk menghalang kolesterol sebelum dimasuk dalam badan kita. Ha, tengah cari-cari ni juga, kita jumpa satu tempat yang sedap ni. Sambal cobek selera Nusantara. Let's go! Rasa selera Nusantara kat sini pula lain dari yang lain sikit. Pedas dia lain macam. Dengar cerita ada sambal istimewa. Nazrudin Rahman menyiasat. Teng-teng-teng-teng, selera Nusantara kita dibawa oleh Putri. Alhamdulillah. Apa khabar, Putri? Baik. Jadi macam mana munculnya konsep selera Nusantara? Awalnya macam ni, sebab saya suka travel ke Indonesia. Dan saya sangat tertarik dengan masakan bebek goreng. Dari situlah muncul idea untuk buka bebek. Sambal cobek solo ni memang pilihan saya lah, disebabkan cara masakan bebek dia tu memang istimewa. Saya sering ke sini sebab masakan dia mendapati cita rasa. Kalau orang yang tak pandai masak bebek akan ada rasa liat dan rasa daging itik tu. Sebenarnya kalau ikutkan ni, kali kedua saya datang sini. Benda yang betul-betul saya tertarik dengan dia punya sajian istimewa dia, ada 6 jenis sambal ni lah. Kita ada sambal Bali, kita ada sambal Manado. Yang Richard-Richard tu sambal Manado kena try, pedas tau. Saya berani, saya akan cuba. Kepada mereka yang kata, alah asyik makan pedas je kan. Adalah untuk adik-adik ke yang tak suka makan pedas ke macam mana? Kat sini kita ada bakso. Chef kita bawa terbang dari Indonesia. So, baksonya tu memang kita buat sendiri, kita tak beli. Saya paling suka makan kat sini, makan bakso dia. Sebab rasa dia memang original daripada sana dan tak sama. Antara paling best seller, orang memang datang cari ikan bakar jangkung. Jangkung? Macam jerangkung? Apa ni? Bukan jerangkung. Tapi jangkung. Jangkung tu panjang. Dia pandai cakap bahasa Indonesia. Jadi kalau ada pesanan untuk peminat-peminat jalan-jalan cari makan kat luar sana, silakan. Kalau yang belum pernah datang ke sini, ayo mampir. Kita cuba yang paling special bakso. Kita ada iga bakar. Ayo mampir sini, kita makan dulu. Bagus banget cakap Indonesia. Ting 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 ting. Ha,
mana boleh kita cakap selera Nusantara kalau kita tak cuba bakso. Bakso dekat Sambal Cobek ni, rasa dia akan sama macam ada satu restoran dekat Indonesia dan dinamakan Lapangan Tembak. Betul ke? Jom kita rasa sup dia dulu. Bakso sup menyelerakan. Itu kemenangan nombor satu. Kemenangan nombor dua, 7 jenis sambal. Tapi yang ini saya ambil sebab inilah sambal untuk bakso. Bila kita dah campur dan dia dah merah macam ni, rasa dia pula. Tapi jangan letak banyak sangat sebab memang puput. Pedas dia lain macam. Acara yang ketiga yang menjadikan bakso sedap. Nampak ni, inilah dia bakso dia. Yang dibuat sendiri pula tu, dia ada pedas-pedas sikit. Macam dia ada letak macam lada putih macam tu. Memang menyelerakan. Hashtag bagus banget. Bakso asli dari Indonesia. Bagus banget. Wajib dicuba. Cuma RM13.50 je. Sambal lah bakso tu masih terngiang-ngiang dalam mulut kita. Tapi kita nak cerita pasal sambal-sambal yang lain ni. Ini dipanggil sambal matah Bali sebab dia mentah. Pedas-pedas ada manis-manis serai dia sikit. Yes. Yang ini popular ya, terasi. Yang ini pula sambal bawang. Yang ini sambal kicap. Dan yang ini itik bakar rica-rica sebab sambal rica-rica ni dari Manado dan paling pedas yang diorang ada kat sini. Nampak biji-biji cili dia. Nazrudin Rahman tak takut. Tapi Nazrudin Rahman harus akui bahawa ia sangat pedas. Wow! Meletup kepala aku. Sekali kalau kita makan kan, kalau saya tak cakap benda ni bebek, awak takkan tahu punya. Rasa macam ayam. Tapi bila kita kunyah-kunyah sikit, sedap lagi dari ayam. Satu lagi, sambal rica-rica dia. Bila dah campur dengan rasa asli itik tu, dia macam kahwin. Best je. Best sangat-sangat. Ini baru dikatakan istimewa, Pak. Bebek yang digoreng dengan sambal istimewa rica-rica. Harganya RM17. Kan bersedia untuk merasai iga bakar dia, iaitu rusuk. Tapi rusuk dia panjang, kita panggil iga bakar jangkung. Rusuk bakar harganya RM20. Ha, orang Indonesia panggil iga. Dan buat penggemar iga, kena wajib cuba. Jangkung tu maknanya panjang dan dimasak atau dibakar dengan saus kacang. Yang ni tak pedas langsung. Dia ada manis-manis, dia ada lemak-lemak. Eksperimen dia, lembut atau tidak. Ting! Wow! Daging yang lembut, penuh berperisa. Dan dia memang lain betul dengan yang ini. Ha, yang ini kalau pedas dia 10/10. Yang ini pedas dia 5/10. Jatuh cinta kepada Nusantara. Kalau nak rasa masakan Solo yang sedap, datanglah ke Sambal Cobek Solo di Taman Melawati. Memang sedap, tak sia-sia. Sambal Cobek Solo memang sedap. Sambal Cobek Solo dan jalan-jalan cari makan. It's the best. Putri-putri. Ya, ya. Kalau saya payung awak, abang nak marah tak? Kena tanya abang lah. Okay, cakap abang, ini bukan payung sembarangan. Ini payung jalan-jalan cari makan. Okey, terima kasih. Sila jaga dengan baik. Cap, pas. Boleh, jalan-jalan cari makan. Joss banget. Ya, selesai sudah episod Nusantara. Jadi sebelum kita undurkan diri, kita nampak durian lah. Abang, udang merah kan? Udang merah, boleh rasa sikit tak? Betul, manis-manis kan? Ui, nampak ni. Merah, cantik. Memang sedap bang. Untuk yang ini, memang hebat. Jadi, jangan lupa di Facebook dan juga Instagram kami untuk cari tempat-tempat Nusantara yang juga dah menjamu selera. Hei, tak dapat jumpa. Muat turun aplikasi Jalan-Jalan Cari Makan ke dalam telefon bimbit anda. Baiklah, Nazrudin Rahman betul-betul sekarang nak mengundurkan diri. Abang, ya. Terima kasih banyak-banyak. Yang ini pun saya bawa balik. Aku bawa balik.